tidak berkebun. Ah, apa enak begitu? Iya. Kamu tidak malu orang berpendidikan dikasih begini? Ini belum masih KTP senja itu ini sudah. Rata-rata orang pendatang datang di sini yang bikin kerusakan di sini. Sebuah video memperlihatkan warga menghukum pelaku pembuang sampah sembarangan. Video tersebut terjadi di Kelurahan Pangkabinga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dalam video terlihat warga yang membuang sampah sembarangan dihukum dengan mengangkat sampah di atas kepala. Seorang lelaki mendapati warga yang membuang sampah sembarangan. Lelaki yang memakai celana loreng mirip Tentara Nasional Indonesia, itu pun menyergap mereka. Langsung saja lelaki celana loreng itu memarahi mereka. Sampai-sampai seorang perempuan dihukum dengan sampah ditaruh di atas kepala. Tak hanya itu, kartu tanda penduduk pun diambil kemudian difoto. Ini belum masih KTP senja itu ini sudah. Rata-rata orang pendatang datang di sini yang bikin kerusakan di sini. Angkat lagi tuh. Itu angkat lagi tuh, supaya bisa ada efek jerah sama orang yang selalu buang sampah di sini. Apa enak begitu? Iya. Kamu tidak malu orang berpendidikan dikasih begini? Ayo bawa pulang itu, sampahmu. Tidak, begini. Ini sampah atas satu, kita bawa. Kasih cukup dua. Kasih cukup dua ke bapak, nih. Biar habis sampai habis, Simon. Bawa, enggak, biasa. Kau bawa pulang lagi itu satu. Itu bawa pulang dua rumahmu. Iya biasa ya, namanya kan dari kemarin-kemarin kau jebuan di sini baru kedapatan. Tidak apa-apa, daripada saya suruh angkut semua itu. Itu cukup dua ke bawah. Begitu semua yang kita dapat, bilang baru. Ini karena baru sampai tokoh. Itu semua. Masa orang berpendidikan tidak bisa baca itu kok. Kau baca dulu sana tuh, supaya lebih jelas bahwa ya, kamu pintar membaca, tapi kamu tidak. Ayo, kau baca dulu situ. Baca yang keras. Kau bisa baca. Baca, kau pintar baca tuh, kau bilang. Ya sudah, pulang. Jangan coba-coba lagi ke bawah sini.